kan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7. Wajib sapi. Kalau kurang daripada itu atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tak masalah. Yang tak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Benarkah kurban cukup 1 kambing untuk 1 keluarga? Kalau menjelaskan acara pengajian, jelaskan masalah itu utuh. Karena segala masalah seperti puzzle. Bongkar puzzle. Jangan jelaskan lagi saja. Kurban itu ada 3. Yang pertama, Nabi potong 1 kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan lupa, ada level 2. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6, kami memotong kambing, memotong unta, an sab'ati. 7 orang badanatan, 1 ekor unta, 7 orang. Level 2, tapi ada yang level paling tinggi, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, karramallahu wajah, radiyallahu anhu. Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. Habis itu pisau dikasihkan kepada Sayyidina Ali. Ali, sambung. Ali memotong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor unta Nabi sendirian. Memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong, sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami tek sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Baik, kalau misalnya keluarga kita isinya 14. Kalau kita hanya nyembelih kambing, sapi berapa? Sapi satu. Maka sah, karena cumanya suman sah, 1. Kalau mau dihitung untuk 7. Berarti kita dengan nyembelih sapi, Anda tahu fardu kifayah itu gimana sih? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah kayak fardu kifayah. Jadi gini, kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah, biar paham dulu sunnah kifayah itu kayak apa. Nanti kalau paham ini salah. Fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah. Fardu kifayah ini gini, kalau ada orang meninggal dunia, kita fardu kifayah, wajib kita menyolatinya. Cuman yang nyolati tidak semuanya, asalkan sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta lagi. Yang penting sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta. Berarti gugur permintaannya. Sunnah kifayah juga begitu. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya 12. Saya punya kambing 1. Saya nyembelih kambing 1 untuk saya. Karena satu keluarga itu sudah ada yang nyembelih 1, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Sama. Orang meninggal dunia, yang nyolati 10 orang, yang lain sudah tidak diminta, wajib. Cuma kalau mau sholat yang lain boleh tidak? Boleh. Sama seperti itu. Nah ini kelihatannya waktu itu katanya tidak tahu video siapa, rame dan sebagainya. Dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i. Bukan diambil dari kitab-kitab kita. Sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama. Ini apa sampai merendahkan ulama di Indonesia. Karena agamanya agama ngikut-ikutan. Salah semuanya, sudah nyalakan semua orang. Katanya begitu.
Itu korban itu satu kambing boleh satu keluarga. Ini salah, tidak begitu. Satu kambing untuk satu orang. Tapi jatuh tuntutan untuk keluarga, namanya sunnah kifayah. Bagi saya sendiri namanya sunnah ainiyah. Jadi kalau kambing tujuh untuk tujuh orang, tapi anak saya delapan, sudah yang satu ke bawah nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau satu sapi untuk seluruh keluarga. Jadi saya berkorban atas nama keluarga Adi Hidayat. Ya, entah itu menggunakan satu kambing misalnya, atau hewan sapi, atau bahkan unta. Maka yang dimaksud tercakup dalam korban ini adalah istri saya, kemudian anak-anak kami. Itu keluarga. Tapi kalau kasus yang Anda tanyakan, punya adik nih tadi, atau bahkan kakak misalnya, ke sini, maka untuk mencakup ini semua, cara paling cepatnya adalah kurban itu niatkan atas nama keluarga besar dari ayah dan ibu di sini. Ya, keluarga besar misalnya ayah